Bismillahirrahmanirrahim. Tadi setelah kita rehat sekejap, kita akan meneruskan pengajian kita di dalam Kuliyatul Khamis ini, dan kita sudah sampai tentang An-Nawm. Wa imma makulun fi jawabi. Sila, Saudara. Wa imma makulun fi jawabi ma huwa bihasab syarikati wal khususiyati ma'an al-insani bin nisbati ila Zaidi Muhammad. Dan mungkin dhati itu makulun ala jawabi ma huwa bihasab syarikah wal khususiyah ma'an. Mungkin banyak, mungkin satu. Seperti insan binisbah ila Zaidin wa Amr. Maknanya kalau ma huwa Zaidun wa Amr wa Khalid, dikatakan insan. Apa itu Zaid? Insan. Maknanya syarikah, banyak orang Anda sebutkan, jawabannya juga insan. Satu orang pun jawabannya juga insan. Aywa. Wa ghairihima min al-afrad al-shakhsiyyati fa innahu idha su'ila an Zaidin wa Amrin bima huma kana jawabu al-insanu li anna as-sa'ila talaba al-mahiyata al-mushtaraka. Maknanya bahwasanya kalau ditanya an Zaid wa Amr, apa mereka, apa kedua orang itu, maka jawabnya adalah insan. Karena sang penanya itu jika dia meminta mahiyah mustarokah bainahuma, yang sama, yang ada titik temu, maka mahiyah mustarokah antara Zaid, Amr, Khalid adalah insan. Bukan hanya mahiyah mustarokah, tapi tamamul mahiyah mustarokah. Aywa. Wal mahiyatul mustarokah bainahuma al-insan. Dan Anda tidak bisa menjawab, walaupun ada istirok di dalam insan dan Zaid, di dalam jisim, misalnya, jismun. Anda tidak boleh menjawab dengan itu. Kenapa? Karena jisim ini walaupun dia itu mustarok, tapi bukan tamamul mustarok. Karena insan ini lebih detail, lebih terperinci daripada jisim. Fayakunu jawaban anhu wa idha ufrida al-afradu bi an su'ila an Zaidin faqad au Amrin faqad kana jawabu aidan al-insan. Insan, kalau tanyakan apa itu Zaid saja, Khalid saja, namanya juga insan. Karena soal anil afrari ala sabil al infiradi talab al mahiyah al mukhtasa bi kulli wahid wal mahiyatu al mukhtasa bi kulli wahid huwa al insanu faqat. Insan faqat mukhtasa, yani bukan hanya mahiyah, tamamul mahiyah. Aywa. Fa'ulima minhu anna an-naw'a yakunu maqulan fi jawabi ma huwa bihasab ash-sharikati wal khususiyyati ma'an. Dan harus diketahui bahwasanya afrodu nau, dia harus afrod hakiki ya, seperti Zaid, Amr. Dia bukan afrod nau'i ya. Karena ada yang namanya nau itu idofi, yang mana afrodnya dia bukan afrod hakiki ya, bukan juziyah hakiki ya, kan, tapi juzi idofi. Tapi yang dikatakan nau' dalam kuliyatul khomsah, idha putli kawfal murad bihi al hakiki dunal idofi. Kalau Anda nak idofi, Anda kena sebutkan naun idofi. Aywa. Wa huwa aidzalika al maqulu an nau'u wa yursamu bi annahu kulliyun maqulun ala kathirina mukhtalifina bil adadi dunal haqiqah. Dibilang apa rasumnya? Maksudnya nau itu adalah kulli maqul ala kathirin mukhtalifina bil adad. Maqul ala kathirin dikatakan untuk banyak, akan tapi ikhtilafnya bil adad saja. Jumlahnya Zaid, Amr ini bukan hakikoh, karena hakikohnya Zaid sama dengan hakikohnya Amr, semuanya hayawan. Natik fi jawabi ma huwa fadzikru kulli wal maqul ala katsirina kama marra. Kama marra di dalam sebelumnya, di dalam jenis, bahwasanya kulli jinsun lil jenis syamil li sa'iril kulliyat. Wa qawluhu maqul innama dzukira liyata'allaq bihi qawlu ala katsirin. So, tengok maknanya di sini al kulli jenis, wal maqul ala katsirin kama marra, yakni al-makul dhukira li ta'allaq bihi, ala katsirin dhukira li yusofa bi qawlihi, ala katsirin dhukira li yusofa mukhtalifina bil adad dunal haqiqah. Ihtirazun anil jinis wa khasatihi wal aradul am wal fasl ba'id. Karena al-jinis ini mukhtalifina bil haqiqah, mukhtalifina bil haqiqah. Begitu pula khasatul jinis. Khosatul jenis, ma yakhtas bil jenis, seperti apa jenis itu? Hayawan, ma huwa khosatul hayawan, contohnya ya, hassas. Hassas ini, yukol ala mukhtalifina bil haqiqah juga. Faros pun hassas, kambing pun juga hassas. Wal aradul am, mashi, mukhtalifina bil haqiqah. Wal faslul ba'id, seperti hassas juga. Al-mashi binisbah lil hayawan. So, tengok semuanya ada. Ihtirazun anil jinis li'annahu makulun ala kathirina muhtalifina bil haqiqah.
wa an khosatil jenis kal masyi, karena ketika Anda mengatakan hayawan min khawasil hayawan kaumuhu masyin yamsi binisbah lil hayawan li annahu tuqalu ala mukhtalifina bil haqa'iq aidan wa an aradil amsa wa an kana lin nau'i kal masyi binisbah lil insan aw lil jinsi kal mutanaffis binisbah lil hayawan. Semuanya itu dikatakan untuk yang mahiyahnya apa? Mukhtalif. Li'anal arad la yuqalu fil jawabi aslan wa an fasl ba'id sawa'un kana lil insan kal jismin nami atau wadih. Wa qawlu fi jawabi ma huwa ihtirazun anil faslil qarib wa khasatin nau. Kenapa? Karena dua ini kenapa? Fa innahuma makulani fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dhatihi. Ayyi syai'in ini digunakan untuk tamyiz. Mahua digunakan untuk ma'rifatul haqiqah. Ayo. Fa inna ma makulan fi jawabi ay syai'in huwa fi dhatihi aw fi ardihi a'lam anna an-naw qisman idhafiyyun wa huwa mundarij. Saya pernah jelaskan ini namanya secara furfurius. Di sini ada jauhar, jism, jismun nami, hayawan, insan. Dibilang jismul apa? Dibilang maul idhafi mandaraja tahta jins. Ini jism ini dibilang nau juga karena di atasnya ada jenis. Ini pun juga dibilang nau. Ini pun juga dibilang nau. Ini pun juga dibilang nau. Tapi selama afrodnya itu kulli dikatakan dia itu nauun idofi. Kenapa? Karena walaupun di atasnya ada jenis, tapi di bawahnya bukan afrod. Di bawahnya bukan afrod. Dikatakan dia itu naun idofi, ini naun idofi, ini naun idofi, ini naun idofi. Ini pun juga bisa dikatakan naun idofi karena dia itu tandarij tahta jinsin. Tapi kalau Anda tengok insan di bawahnya itu afrod hakikiyah, Anda katakan dia naun hakiki. Maknanya kullu naun hakiki naun idofi. Kenapa dia itu naun idofi kalau Anda tengok atasnya? Dia naun hakiki kalau Anda tengok bawahnya. Tapi laisa kullu nau'in idhofi nau'an hakikiyah. Karena ada ini nau'un idhofi, nau'un idhofi, nau'un idhofi, tapi dia bukan nau'un hakiki. Insan nau'un idhofi kalau Anda tengok atas, nau'un hakiki kalau Anda tengok bawah. Ayo. Wa haqiqiyun wa huwa ma laisa tahtahu jinsun kal insan. Ma tahu jinsun, bal huwa afrad. Ayo. Wa bainahuma umumun wa khususun min wajh. فيستمعان في نحو الإنسان فإنه نوع إضافي لاندراجه تحت جنس وهو الحيوان وحقيقي إذ ليس تحته جنس karena dia di atasnya jenis di bawahnya jenis وهو الحيوان tapi di bawahnya bukan jenis akan tapi afrod hakiki ya وينفرد الإضافي بنحو الجسم جسم النامي جسم النامي ini pun juga sama ayo jismun nami fa inna fawqahu jinsun wa huwa jismul mutlaq wa tahtahu jinsun wa huwa hayawan wa infiridul haqiqiyyu bil mahiyyatil basita kal aqlul mutlaq inda al hukama ala al qawl bi nafi jinsiyyatil jawhar dibilang inda al hukama ada yang namanya al aqlul mutlaq mutlaq ini di bawahnya ukulul asyrah langsung jadi ini no di bawahnya ada 10 ukul. Ada yang mengatakan di atas akal ini ada al-jawhar. Ada kata seperti itu. Kalau ini di atasnya akal mutlak ada jawhar, ini bukan nau'ul hakiki. Tapi dia nau'ul idhofi. Karena di atasnya ada jenis. Di atasnya ada jenis. Wallah alam alal mu'tamad. Dia ini jawhar tapi jauhar yang ghairu mutahayyizah. Ghairu mutahayyizah. Ghairu mutahayyizah. Ayo. Dibilang apa? Namanya lupa saya. Aklul fayyal. Bukan aklul fayyal. Sama dengan roh. Mujarrodat. Dibilang ini adalah al-jauharul mujarrod. Jadi ada jauhar itu yang mutahayyiz, itu ghairul mutahayyiz ini, jauhar mutahayyiz dan jauhar ghairul mutahayyiz. Atau ada yang mengatakan ini bukan jenis, tapi dia hanya nau, di bawahnya ada ukulul asyrah, maknanya dia tidak ada di atasnya itu jenis. Dikatakan ini adalah nau'un hakiki. Nau'un hakiki. Ayo,
Kalau insan ini kan dia tidak boleh dikatakan non hakiki karena kita masih tengok atasnya ada hayawan. Dia dikatakan non idofi tapi bin nador ila tahtahu dikatakan dia itu non hakiki juga. Aywa. Kalau kita mengatakan di atasnya ukul ini, kalau kita mengatakan di jinsiatul johar, maknanya nau hakiki, hubungan antara nau hakiki dan nau idofi ini bukan umum khusus wajihi, tapi umum khusus mutlak. Karena kullu nau in hakikiin, nau in idofi, walaika kullu nau in idofi, nau an hakiki. Wallahu a'lam. Kita istirahat dulu, kita akan istirahat dulu. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.